Nah ini saya mau ke Wonosalam bosku. Nah ini saya lagi ada di perjalanan ini jalur utama Mojoagung Wonosalam bosku ya. Nah oke, sebelum lanjut video ini, bila bosku berkenan, mohon di subscribe bosku. Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Chantesong Vlog. Nah oke, di video kali ini saya mau ke Wonosalam, tapi kali ini saya lewat Mojoagung bosku ya, jalur utama Mojoagung Wonosalam. Nah ini saya start atau saya lagi berada di pasar Mojondur bosku ya. Nah ini kita ke arah selatan. Nah ini cuaca sangat mendukung bosku ya, sangat cerah. Kita vlognya santai-santai bosku ya. Sebenarnya kalau dari Mojoagung ke Wonosalam itu ya cukup lumayan jauh bosku ya. Nanti videonya saya potong-potong biar tidak terlalu panjang. Ini kita sudah sampai pasar Mojoagung ini bosku ya. Nah ini kalau kita belok ke kanan, kita bisa ke arah Mojowarno bosku. Jadi kita kalau lurus kita bisa ke Arambareng, terus bisa juga ke arah Wonosalam. Nah ini kali ini tujuan kita bukan ke Bareng bosku ya, kita ke Wonosalam. Nah nanti saya kalau ada waktu saya bikinin vlog lagi, kita ke Bareng tapi lewatnya itu jalur yang ada di tengah hutan bosku ya. Jadi kita enggak lewat jalur utama. Oke, kita terus lanjut jalan bosku ya. Nah, ini kalau ini lagi masih di bawah ini bosku ya, jadi belum masuk di dataran tinggi Kecamatan Wonosalam. Nanti Wonosalamnya itu kita enggak keliling bosku ya, cukup kita di depan Kansa. Kita akhiri video saya sampai di sana saja. Nah ini kalau yang ini bisa ke arah Bareng bosku ya, ke pasar Bareng. Lalu saja kita sudah memasuki Kecamatan Bareng ini bosku ya. Nah ini jalan sudah mulai sedikit merambat nanjak bosku, tapi tetap pemandangannya juga tetap sangat bagus. Suasananya juga sangat cerah bosku ya, sangat mendukung. Jadi kalau kita reading di suasana cerah seperti ini sangat semangat bosku ya tentunya. Tapi kalau udah mendung itu takutnya hujan bosku, soalnya kita mainnya itu bawa kamera. Jadi kalau kita tidak pakai underwater terus hujan, di samping gambarnya jelek juga kasihan kameranya bosku ya. Ini yang kita merambat naik. Terus saja naik. Nah, ini kalau tadi itu ada gang itu masuk itu naik ke Wonosalam lewat jalur yang di desa-desa itu banyak tumbuhan durian bosku. Jadi kita pengennya lewat jalur utama
skripsi ini juga jalurnya sangat mulus, tidak ada geronjalan sedikit pun bosku ya. Jadi jalurnya sangat wear. Nah, di jalur ini ada peninggalan sejarah Majapahit bosku ya, Candi Rimbi namanya itu. Jadi kalau bosku-bosku ke Wonosalam pulangnya atau berangkatnya itu bisa mampir ke Candi Rimbi. Nanti mungkin kita kalau tidak kelewatan ya kita tak kasih tahu tempatnya bosku ya. Wow, tak kirain uli tadi ini yang netes, ini ternyata itu bosku, apanya, gula tetes ya, buat netes atau mupuk tanaman biasanya. Kalau di sini bosku netes ini baunya kayak gula jawa. Lurus saja ini, kita ngikutin jalur ini. Soalnya memang kalau ke Wonosalam lewat Mojoagung jalur utama itu kita harus lurus, nggak belok-belok bosku ya. Jadi ngikutin jalan aja terus. Jalannya sangat halus atau sangat enak. Jadi tidak bergelombang. Nah, ini kalau itu nggak bahaya, nggak recet ini ya. Oh, itu tangkinya itu bosku ya, mobil tangkinya yang netes tadi itu. Nah, mau belok mobilnya, ayo cepat tenang belok bos, cekak netes lu pelan terus. Nah, saya tak mau belok saja, kasihan netesnya ini bawah ini bosku ya. Aspal. Oke, kita lanjut lagi bosku ya, kita ke arah selatan, pemandangannya juga sangat bagus ini bosku ya. Nah, mungkin kalau bosku-bosku mau ke Wonosalam, mau ke kafe-kafe Wonosalam lewat sini juga sangat enak bosku ya, jalurnya sangat enak juga. Terus kalau mau jalan-jalan aja sambil berpacaran juga sangat enak di sini bosku ya. Jadi tidak terlalu nanjak, tidak terlalu jalannya juga tidak berlubang-lubang. Tapi biasanya kalau yang dari arah Jombang, dari arah Lamongan lewat sini bosku. Tapi kalau dari Mojokerto biasanya lewat Jabung. Sudah keluar dari Kecamatan Bareng bosku ya, kita masuk ke Kecamatan Wonosalam. Kita sudah sampai di Wonosalam bosku ya. Nah, itu kita lanjut saja ngikutin jalur ini. Nah, ini pemandangannya juga di sini tidak kalah keren sama yang besar tadi bosku. Tapi ini kita sudah ada di atas bosku ya, jadi apa ya, sedikit harus berhati-hati kalau lewat sini, soalnya ini sudah di atas. Nah, itu dulu, nah ini ada tulisannya I love you Wonosalam. Nah, kalau saya bilang I love you Wonosalam, saya tidak berani bosku. Kalau saya itu bilangnya I love you istri saya, namanya Mbak Nenes. Ini
kalau lewat sini tuh kita bisa menikmati mungkin pemandangan yang belum pernah kita lihat tuh. Di mata kita itu kelihatan sangat sejuk bosku ya, sangat jernih, terus kita tidak bosan di jalan itu. Di samping jalannya juga enak, pemandangan juga enak, jadi kita tidak bosan di jalan. Ini kita sudah mulai masuk Wonosalam ini bosku ya, mau ke Kecamatan Wonosalam. Wonosalam ini tidak punya kota bosku ya, jadi ada pasar kecil-kecil aja ya. Seperti ada di Mojoagung itu ada pasarnya, ada kotanya. Kalau Wonosalam nggak punya bosku. Jadi Wonosalam ini memang kecamatan yang ada di atas bukit dan gunung bosku. Jalur ini juga bisa ke arah Kandangan bosku. Kita lanjut ke arah selatan bosku, ini udah mau nyampe di apa ya, pasar Kandangan ini, pasar Wonosalam bosku. Oke, kita belok ke kanan bosku ya, ke kanan bosku. Nah, oke. Saya akhiri video saya sampai di sini dulu bosku ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat bosku-bosku yang sudah mampir ke channel saya.